Balik ke Sunny yang masih terkapar, dia dibawa oleh River King yang membawa kepala manusia yang waktu itu dijadikan alat pembayaran. River King yang kini sudah mengetahui kalau itu bukanlah kepala MK, dia lalu membawa Sunny untuk dijual sebagai budak kepada seseorang di luar Badlands. Singkat cerita, 6 bulan setelah Sunny ditahan oleh River King, akhirnya dia dijual kepada seorang juragan batu bara dan dijadikan budak di lokasi penambangan, yang mana lokasi tersebut sangat jauh dari wilayah Badlands. Welcome to the Bordeaux mine. Di dalam, saat juragan batubara memeriksa fisik budak-budaknya yang baru, Sunny langsung menggunakan kesempatan tersebut untuk berusaha kabur. Di sini, dia berhasil mengalahkan beberapa penjaga dan bahkan melepaskan pasung yang dipasangkan ke tubuhnya. Namun, setelah para penjaga tersebut menggunakan cambuk untuk mengikat kaki Sunny, akhirnya dia pun tertangkap oleh para penjaga tambang tersebut. Keesokan harinya diperlihatkan Sunny yang dipasangkan dengan tahanan lain yang bernama Baji, seorang yang malas kerja tapi rajin makan, di mana di sana mereka harus memenuhi target kuota untuk mendapatkan makanan. Siapapun yang tidak memenuhi target kuota, maka mereka akan diberi hukuman. Saat sedang istirahat, Baji tidak sengaja melihat tato di punggung Sunny, di mana tato tersebut adalah sebuah tanda atau ciri khas seorang Clippers. Sunny yang takut identitasnya diketahui lalu mengancamnya untuk menyembunyikan rahasia tersebut. Lalu di tengah istirahat makan, mereka mendengar pengumuman yang intinya ada beberapa orang yang akhir-akhir ini tidak memenuhi target dan akan segera dieksekusi. Setelah melihat orang-orang yang dieksekusi karena kinerja buruk dan tidak memenuhi target, Sunny lagi-lagi berencana untuk kabur dan meminta Baji untuk mencarikannya peta tempat itu. Dan akhirnya Baji pun memberikan sobekan peta jalan keluar yang dia dapatkan dari budak tertua di tempat tersebut. Namun karena Sunny berniat kabur sendirian dan meninggalkannya, Baji yang kesal mendengar pernyataan tersebut akhirnya diam-diam memberitahu juragan batu bara kalau Sunny adalah seorang Clipper. Karena seperti diketahui, seorang Clipper mempunyai harga tinggi di tempat itu dan Baji berniat menukarnya dengan sebuah kebebasan untuk keluar dari penambangan tersebut. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan MK yang sedang dilatih oleh instruksinya, yang mana saat ini MK berada di sebuah biara Shaolin untuk dilatih cara mengontrol kekuatannya. The master will see you when you're ready. Malam harinya, dia memberanikan diri untuk menyelinap masuk ke sebuah ruangan dan melihat sebuah kompas yang kemungkinan itu adalah kompas milik Sunny. Namun di saat bersamaan, tiba-tiba muncul seseorang di sampingnya dan dengan sangat pelan, dia melempar sapu lidi ke arah MK. Namun seketika sapu lidi tersebut membuatnya langsung terpental. This is your home now. Ternyata orang itu adalah The Master, seorang pemimpin biara Shaolin yang melatih orang-orang dengan bakat seperti MK untuk mengajari mereka cara mengontrol kekuatannya. Di sini MK langsung to the point dan meminta kepada Master untuk mengajari cara mengendalikan kekuatannya dengan cepat agar dia bisa segera pergi dari tempat tersebut dan membantu menyelamatkan temannya yaitu Sunny dan Tilda. Sunny and Tilda. Master yang sebelumnya sudah mengetahui rekam jejak MK langsung menguji kekuatannya dengan meniupkan kertas origami dan jika MK mampu melewati kertas tersebut tanpa mengeluarkan kekuatannya, maka dia dipersilahkan meninggalkan biara Shaolin. Di sini diperlihatkan origami yang mengenai pipi MK langsung membuatnya berubah ke mode marah dan Master masih dapat dengan mudah melumpuhkan MK dalam mode tersebut. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan The Fort yang kini sudah diselimuti rumput ilalang dan menjadi sarang tuyul setelah Queen dilengserkan. Lalu Ryder yang sekarang sudah menjadi Baron setelah melengserkan ayahnya kini tinggal di rumah besar Baron Jacob dan menguasai 3 teritori sekaligus. The Fort, rumah besar Jacob, dan kilang minyak milik The Widow. Sekaligus menikah dengan calon istri ayahnya yaitu Jade. You are the Baron now.
Di sini diperlihatkan setelah The Fort, dia juga mengunjungi kilang minyaknya yang akhir-akhir ini pendapatannya menurun drastis karena sebagian budaknya kabur dan kemungkinan melarikan diri di tempat kediaman The Widow untuk mencari perlindungan. Mengetahui hal itu, akhirnya Jade memutuskan akan pergi menemui Baron lain untuk mencari budak baru dan sementara memberikan hadiah untuk para budak yang masih setia bekerja dengan Ryder. Namun baru beberapa meter berjalan, tiba-tiba Tilda dari arah kejauhan melepaskan tembakan basoka setelah The Widow memberikan aba-aba dan akhirnya geger geden pun tidak bisa dihindarkan. Sementara itu, Jade yang mencoba kabur berhasil dihentikan oleh The Widow setelah membantai semua pengawalnya. Dan setelah menunjukkan kemampuannya, The Widow hanya meninggalkan pesan untuk Ryder di mana kali ini dia mengambil kembali kilang minyaknya dan jika Ryder menolak, maka dia tidak akan segan-segan akan menghabisi nyawa Ryder seperti ia menghabisi para pengawalnya barusan. Singkat cerita, setelah The Widow dan Tilda kembali ke markasnya, diperlihatkan The Widow yang sedang menceramai para budaknya yang sebelumnya tumbuh menjadi pekerja dan PSK, di mana intinya The Widow berjanji akan mengakhiri sistem perbudakan di Badlands dan menggantinya dengan sistem demokrasi, yang artinya mereka bebas untuk pergi ataupun tinggal di tempat itu. Lalu di tengah obrolan tersebut, seorang anggota Clipper milik Ryder mengatakan kalau mereka lebih suka menjadi Clipper dan berniat kembali bekerja sama dengan Baron Ryder. Mendengar hal itu, akhirnya The Widow mempersilahkan para Clipper tersebut untuk kembali ke tempat Ryder. Namun ketika salah seorang budak memberitahu soal kelakuan bejat para Clipper tersebut, di tengah perjalanan, Tilda bersama bawahannya lalu menghadangnya dan tanpa pikir panjang langsung menghabisi semua Clipper tersebut. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Vale yang baru saja melahirkan seorang anak dengan bantuan seseorang menggunakan alat seadanya. Di mana ternyata orang itu adalah Queen yang masih sehat setelah Vale merawatnya atas insiden penusukannya yang dilakukan oleh Sunny sewaktu di kota. Setelah The Fort diambil alih anaknya, Queen lalu tinggal di bekas stasiun bawah tanah ditemani oleh Vale dan beberapa nomad yang dijadikan anggotanya. Di depan Vale dan semua anak buahnya, Queen melakukan pembaptisan kepada anaknya Vale, di mana hal itu dilakukannya atas dedikasi Vale yang waktu itu pernah menolongnya dari kematian. Tidak hanya itu, Queen juga berniat untuk menjadikan anak tersebut sebagai pewaris Badlands di bawah kekuasaannya. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Lydia yang saat ini bahagia tinggal bersama dengan ayah kandungnya dengan damai dan tanpa seorang pun yang mengganggunya. Sampai pada akhirnya, dua orang nomad tiba-tiba muncul di tengah acara resepsi pernikahan dan berniat menculik gadis di tempat tersebut. Sementara itu, Lydia yang melihat ayahnya terpojok dan akan dibunuh oleh salah satu nomad, dia langsung mengambil tindakan dengan melemparkan pisau tepat di tubuh nomad tersebut dan tidak segan-segan membunuhnya di saat itu juga. Meskipun seorang wanita, Lydia dengan keberaniannya berhasil melumpuhkan kedua perampok tersebut. Namun, bukannya berterima kasih, ayahnya Lydia justru menyalahkan tindakan anaknya yang menghabisi kedua perampok tersebut, mengingat keyakinan di agamanya yang tidak memperbolehkan membunuh siapapun meski orang tersebut berniat membunuh mereka sekalipun, karena mereka percaya hanya dewa yang mempunyai hak untuk mencabut nyawa seseorang. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Master yang membawa MK ke sebuah ruangan cermin, di mana cermin-cermin itu adalah benda untuk mengirimkannya ke alam bawah sadar dan mengingat apa yang selama ini telah dia perbuat. Now breathe.
Dan untuk percobaan pertama, dia mengingat sebuah tragedi kelam sewaktu di Cargo River King, di mana saat dia dikuasai oleh sisi gelapnya, dia telah membunuh semua orang yang bersamanya di kapal tersebut. Welcome back. Sejak saat itulah, MK merasa sangat bersalah dan terpukul karena telah membunuh orang-orang tidak berdosa. Lalu di percobaan selanjutnya, dia kembali masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan kali ini dia berniat untuk melawan sisi gelapnya sendiri. Namun ternyata hanya tekad saja tidak cukup untuk melawan sisi gelapnya. Di mana diperlihatkan dia terus-terusan dihajar sampai akhirnya Master terpaksa harus menariknya dari alam bawah sadar. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Waldo yang sedang ngobrol dengan The Widow, di mana dia sekarang bergabung dengan The Widow setelah The Ford diambil alih oleh Ryder. Di tengah obrolan tersebut, dia memberitahu The Widow kalau dia mendapat informasi tentang rencana Ryder yang akan mengadakan pertemuan dengan 4 baron besar di wilayah Badlands, di mana pertemuan itu bisa membahayakan nyawa The Widow jika sampai Ryder berhasil meyakinkan para baron lain terkait penyerangannya tempo hari di kilang minyak. Di sini, Waldo lalu menyarankan agar The Widow ikut hadir dalam pertemuan tersebut dan mencoba cara diplomasi dengan baron lain karena awalnya kilang minyak tersebut adalah milik The Widow. Namun, jika mereka menolak, jalan satu-satunya yaitu angkat senjata dan menghabisi mereka semua. Kembali ke Sunny, setelah Baji mengkhianatinya dengan memberitahu Juragan Batubara kalau dia adalah Clipper, alih-alih mendapat kebebasan yang kemarin dijanjikan, Baji justru diborgol bersama Sunny dan mengirim mereka untuk melawan Al-Gujo. Akhirnya Sunny dan Baji pun mau gak mau harus bekerja sama melawan Al-Gujo tersebut. Awalnya mereka sempat kewalahan melawan Al-Gujo tersebut karena tangan mereka diborgol secara bersamaan. Namun setelah bekerja sama dan memanfaatkan kipas ventilasi udara, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Al-Gujo Juragan Batubara dan melarikan diri dari tempat tersebut. Sesampainya di luar, di sini diperlihatkan Sunny yang dengan susah payah berusaha melepas borgolnya, sementara Baji dengan mudah dapat membuka borgol tersebut hanya dengan menggunakan sebuah tulang kecil. Di perjalanannya, Sunny juga sempat syok karena ternyata daerah terluar Badlands dikelilingi dengan dinding kokoh yang sangat tinggi di mana mustahil bagi mereka untuk masuk ke sana begitu saja. Di tengah kebingungan tersebut, Baji lalu memberitahu kalau dia memiliki kenalan yang bisa menyelundupkan mereka masuk ke wilayah tersebut. So, tanpa buang-buang waktu, mereka langsung bergegas menemui orang tersebut. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan orang asing yang bernama Silver Moon, di mana dia adalah mantan seorang Clipper yang meninggalkan Badlands untuk menjalani kehidupan yang bebas. Di sini, dia dan para nomad mendapat kabar kalau Juragan Batubara memberikan hadiah besar bagi siapa saja yang dapat menangkap Sunny dan Baji. Namun, alih-alih menangkap Sunny, di sini dia justru membantunya menghabisi para nomad tersebut. Singkat cerita, setelah berhasil mengalahkan para nomad itu, Sunny dan Baji lalu dibawa ke tempat kediaman Silver Moon. Di sini Baji baru menyadari kalau orang tersebut bukanlah orang sembarangan, di mana ketika dia melihat tato di tubuh Silver Moon yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan milik Sunny. Let's move. Di sini Silver Moon lalu menceritakan kisahnya di mana sebelumnya dia adalah pemimpin Clipper suami The Widow ketika dia masih hidup di generasi sebelum Sunny dan telah mempunyai 999 tato di tubuhnya. Suatu saat, dia memutuskan pensiun menjadi Clipper setelah jatuh cinta dan menikah dengan seseorang. Namun setelah sang istri dan anaknya dibunuh oleh orang yang membalas dendam atas perbuatannya sewaktu masih aktif menjadi seorang Clipper, sejak saat itulah Silver Moon kembali ke jalan ninjanya dengan menjadi seorang Clipper dan mencari korban ke 1000 untuk memenuhi tato di tubuhnya.
Keesokan harinya, saat Sunny memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dan melanjutkan perjalanannya ke Badland, tanpa diduga, Silver Moon sudah ready menunggunya dan berniat bertarung dengan Sunny. Di mana hal itu dilakukannya karena selama ini dia tidak pernah menemukan lawan yang sepadan dengannya. Come on, let's do it. No. Awalnya Sunny sempat menolak tantangan tersebut karena dia tidak pernah memiliki masalah dengan Silver Moon dan bahkan kenal pun juga enggak. Namun karena dia paham kalau Silver Moon tidak akan membiarkannya pergi sebelum salah seorang di antara mereka mati, akhirnya adu mekanik pun tidak dapat dihindarkan. Di sini, walaupun dengan menggunakan golok sembelih dan meskipun tato di tubuh Silver Moon lebih banyak, dia hanya menyerang secara membabi buta. Lalu dengan memanfaatkan pedangnya yang tugel, patah, di sini Sunny dapat mengalahkan Silver Moon dan mereka meninggalkannya dengan membawa pedang milik Silver Moon untuk dijadikan tiket masuk ke Badland. Before you make it back to your family. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan MK yang sedang dimarahi oleh gurunya karena diam-diam berusaha memasuki ruang cermin tanpa sepengetahuannya. Mengingat sebelumnya, dia telah kehilangan kendali setelah masuk ke ruang cermin dan bisa berakibat fatal jika sampai memaksa masuk karena yang dia lawan bukanlah orang lain melainkan dirinya sendiri. Walaupun sudah diperingatkan, malam harinya MK kembali menyelinap dan berniat masuk ke ruang cermin sekali lagi. Namun tanpa diduga, dia melihat anak buah master yang sedang membawa kotak besar ke sebuah ruangan. Karena penasaran, akhirnya MK diam-diam membuntutinya dan dari balik jendela, dia melihat temannya yang akan dieksekusi dengan sebuah jarum yang sudah siap menusuknya. Tidak berselang lama, teman instrukturnya muncul dan memberitahunya kalau yang dilihatnya barusan adalah proses pembersihan kodam yang ada di tubuh orang tersebut. Di mana hal itu dilakukannya sebagai bentuk hukuman untuk orang yang melanggar dan menolak mengikuti peraturan di tempat itu. Di sini, MK sempat mengajak teman instrukturnya untuk melarikan diri dari biara tersebut. Karena dia berpikir master adalah seorang pembohong yang hanya memanfaatkan kekuatan para muridnya. Namun teman instrukturnya tersebut langsung menolaknya dan berkata kalau mereka adalah ancaman di luar biara Shaolin. Dan jika nekat keluar, maka mereka akan ditangkap oleh anak buah master dan kodam di dalam tubuhnya akan dihilangkan untuk mengantisipasi kejadian seperti yang dilakukan oleh MK. Tidak menyerah di situ, keesokan harinya MK lagi-lagi nekat mengambil salah satu origami master dan masuk ke ruang cermin untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada ibunya. Dan setelah masuk ke alam bawah sadarnya, dia diperlihatkan sebuah gambaran di mana ternyata ibunya sudah meninggal dan yang membunuhnya adalah sisi gelapnya sendiri. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Queen yang sedang berada di dalam ruangan Vale untuk mengecek kondisi kepalanya, di mana ternyata selama ini Vale berbohong tentang tumor di kepalanya dengan kepala orang lain. Di sini Vale tidak punya pilihan karena dia tidak mempunyai obat kemo sesungguhnya, sementara progres penyembuhan Queen adalah satu-satunya alasan yang membuat Vale tetap hidup hingga sekarang. Oh, di sini mendengar tentang penyerangan The Widow dan pertemuan para baron yang dipimpin oleh Ryder, dia merasa kalau sekarang adalah waktu yang pas untuk bangkit dari kematiannya dan menguasai seluruh Badlands bersama dengan para nomad yang mengikutinya. So di sini dia berniat untuk menyerang selagi mereka berkumpul dan menghabisi semua baron yang berada di tempat tersebut dengan menyelundupkan salah satu anggotanya untuk membantunya membukakan jalan masuk ke tempat pertemuan. Sementara Queen pergi meninggalkan tempat tersebut dan hanya menyisakan satu orang nomad yang menjaganya, Vale lalu berniat kabur melalui ventilasi udara menggunakan tali yang sebelumnya sudah dia persiapkan. Namun karena ternyata memanjat ventilasi tidak semudah yang dibayangkan, apalagi dilakukan oleh seorang ibu yang menggendong anak satu, akhirnya dia kembali membuat rencana baru dengan menaruh obat bius di dalam segelas minuman yang dia berikan kepada nomad yang jaga pos tadi.
Tidak butuh waktu lama, nomad tersebut langsung liut dan memanfaatkan momen itu, Faye langsung keluar melalui pintu utama. Namun alih-alih bisa keluar, ternyata pintu tersebut dikunci dengan gembok besar dan Will sempat berusaha untuk menghancurkan gembok tersebut dengan besi. Namun tidak berselang lama, efek dari obat bius yang diminum nomad tadi habis yang membuatnya sadar dan menghentikan aksi Will. Di sini dengan terpaksa karena tidak ingin rencana kaburnya diketahui oleh Queen, Will nekat menghabisi nomad yang masih agak teler tersebut walaupun selama ini nomad itu selalu baik kepadanya. Di sisi lain, diperlihatkan The Widow bersama Waldo yang sudah sampai di rumah besar Jacob yang sekarang sudah menjadi milik Ryder untuk menghadiri rapat pertemuan para baron besar di wilayah Badlands, di mana walaupun sebelumnya sempat saling membunuh, di sini Ryder bersama Jade menyambut kedatangan mereka dengan sangat beradab. Sebelum rapat dimulai, The Widow juga sempat menemui salah satu baron lain bernama Baron Chow, di mana usahanya adalah pengadaan budak dan para anggotanya menggunakan seragam berwarna putih. Di pertemuan ini, The Widow meminta kepada Baron Chow untuk memberikan dukungannya terkait hak milik ladang minyaknya yang kemarin diambil dari tangan Ryder. Di sini Baron Chow menyetujui permintaan tersebut, namun dia memiliki satu syarat, yaitu The Widow bersumpah untuk tidak melindungi para budak yang kabur ke wilayahnya. Karena Baron Chow adalah orang yang menggeluti bidang jual beli budak, jika The Widow terus-terusan melindungi budak tersebut, cepat atau lambat bisnisnya akan terancam. Singkat cerita, akhirnya rapat dimulai dan dihadiri oleh 5 baron besar dari masing-masing wilayah. Di sini, di depan para baron lain, The Widow melakukan pembelaan kalau dia hanya merebut kembali kilang minyak itu dari tangan Ryder, karena sebelumnya kilang minyak tersebut milik suaminya yang diambil paksa oleh Queen. Di sini, The Widow juga berjanji akan berhenti melindungi para budak yang kabur ke wilayahnya asalkan semua baron mengakui hak milik kilang minyak tersebut. Lalu Ryder yang sepertinya sudah merencanakan sesuatu dengan baron lain setelah kilang minyaknya yang sudah dia kelola selama ini tiba-tiba direbut, dia berkata bahwa The Widow hanyalah seorang pembohong yang sangat licik. Karena awalnya The Widow yang bukanlah siapa-siapa secara instan berhasil mencuri gelar baron tersebut dari suaminya. Selanjutnya setelah keempat baron melakukan voting, akhirnya diputuskan kalau The Widow didakwa telah melanggar perjanjian dasar dan sesuai dengan aturan di Badlands, The Widow dilucuti gelarnya sebagai baron dan seluruh hak milik tanah dan kilang minyaknya dicabut.